Oke guys, ini tuh vlog pertama aku ya guys ya. Jadi aku itu dipeksa ambil arek-arek bikin YouTube guys. Ya guys ya. Nah, konten aku kali ini itu judulnya kerja sama Ayat Hakim, sama Mama Lela, dan sama suami saya di dalam konten, yaitu Barok AB. Ini mau berangkat guys. Perjalanannya kayak gini ya guys. Nah, ini aku masih belajar nge-vlog itu guys. Ini ada Nono, si beban anak-anak. Ale ile. Ale manis. Ale manis. Kamu mau kemana, Ale manis? Ini mau ikut Tante Susi. Oke guys. Kan kalau ini kalian gak asing lagi lah. Siapa kalau bukan Ayah. Oke, ditunggu. Nah, ini guys perjalanannya mau kerja ya guys. Kerjanya itu ke Araya, di perumahan Araya itu loh guys. Pasti kalian anak Malang udah pada tahu. Wow, jalannya bagus guys. Ini jalan Anyar di jembatan Gedung Gandang. Betul? Ya, betul sekali. Ini jembatan yang baru jadi. Bagus guys. Wow, gila ngegas saya tadi. Nah, gini guys. Cerahnya siang hari ini di kota Malang tercinta. Ini tepat pukul jam 12 siang. Ya guys, siang. Beduk tang-tang ini guys namanya, bahasa Jawanya beduk tang-tang. Nah, ini kalau di sini itu kalau apa itu? Kalau malam itu pasar ya guys ya, di jembatan sini itu. Kalau malam di malam ya kan opo-opo. Oh, iya. Subuh. Ah? Ini pasar. Oh iya. Oleh biyen lek mulai ndelok balapan ngono liwat kene iki pasar kabeh. Iya, masuk subuh setengah telu jam luru. Ya, iya iya ini, ya. Ini pasar. Ini lah ini guys, Muharto. Muharto kan 10. Muharto itu banyak gangnya ya guys, 1 sampai piro Mas Cang? Karo juk. Banyak pokoknya guys. Di depan pun niku gang Muharto itu ngene Cang yo. Iya. Nek iki gang 10 iki. Cing gak ini gang 10. Nah ini guys, aku sudah sampai di lokasi syuting biasanya, yaitu di rumah Mama Lela. Nah ini guys siapa? Nah ini jadi ya. Boleh. Teh. Nah ini vlog aku pertama Pak RT. Semangat. Langsung nanti YouTube-nya. Linknya calin di Instagram langsung shop up biar oke okay, dulu. Dulu ya bos. Siti, jangan pergi dulu. Itis. Bego dekan gitu. Ini sudah ketemu Chandra. Nah ini Mas Dika lagi persiapan guys. Persiapan ya Allah, sumpah gue gemuk banget ya saya. Ganteng kayak kurus ya. Ini persiapan guys, ini mau ya Allah sumpah putih banget dia ya guys ya. Ini persiapan mau kerja, baru kali ini tim Mama Lela kerja di luar memakai pakaian Mama Lela, walaupun kerjanya hanya sebuah podcast tapi kerja. Oke, okay? Stay okay. Tune, nanti saksikan lemak-lemak gue. Ini aku langsung pakai bajunya ya guys ya, bajunya Mama Susi. Gini guys pakaiannya jadinya itu. Uhuy. Uhuy. Gini guys. Persiapan guys. Persiapan guys, mau ngan Mama Susi, Ayat Hakim, Barok AB, Mama Lela mau di podcast. Sama seseorang. Ya, seorang. Seorang. God is Jenna. God is God. Kita ini sel barat ya, Les. Iya. Kau nak mobil dia? Kut, kau nak apa kut? Cuci gampes. Lu, ayo nak konten kok. Ayo nak aku. Oke guys, ini mau berangkat. Oke, luncur. Ini mantan. Suami gak beli? Suami. Nevil Mungil. Berangkat Nevil Mungil. Kita sekarang itu mau berangkat kerja guys, jadi tiga itu mau jemput Barok dulu. Ini kita tidak tahu aja, soalnya kan ngomong. Oke guys, sorry.
kita mau berangkat. Gila kacamataan. Ganteng banget kayak Shah Rukh Khan. Itu mobilnya Mas Fidel Rendis. Kalau ini mobilnya ya Takim. Mobilmu kapan? Insya Allah tahun depan, amin, amin ya Allah. Amin, amin. Amin, amin ono masang. Amin. Bicang pisan, amin. Amin. Siapa tahu ya guys, tahun depan saya mempunyai Pajero Sport. Wih, amin. Ya udah guys, dilanjut habis ini. Oke okay, guys, welcome back with me di Russell Boy si Solur. Ini ya guys, udah nyampe di Araya, di tempat kerjanya guys. Belum nyampe. Belum nyampe di perumahan Arayanya. Kok lek ngomong mending lek nang wajahmu apa nang wajah liyane usah lojok dalan mbok kae. Yo yo yo. Kandak-kandakan nih. Udah nyampe lokasi, guys. Udah nyampe lokasi. Bagus-bagus ya, guys, rumahnya. Ya. Di telepon Barok. Telepon Barok. Telepon Barok. Mas di Pak Jingga. Gimana penampilan saya hari ini, guys? Persis Susi. Oh, hotel mana? Lokasinya gini, guys. Oh, hajiannya di hotel, Sus. Mantap. Jadi kita salah. Kita salah. Salah alamat, guys. Mana? Ternyata janjiannya di hotel, bukan di rumah orangnya. Gimana ini tulisan? Ya udah ke hotel aja, guys. Ya udahlah. Ya Allah, kok iso salah sih lah. Ya opo kok salah. Ya iya, wis ya. Salah, guys, ternyata, guys. Nah, guys, jadi sambil menunggu anak-anak itu sambil beli kopi. Tempatnya iku mau nganu, guys, keliru. Yo gak keliru sih, bener iku mang tempate orange, cuman beda. Janjane tempatnya di hotel. Ya, janjinya di tempat lain, guys, di hotel ternyata. Oke. Jadi ngopi sih, gak ngantuk, Bos. Iya, Bos, ngopi sih, Bos. Oh, oke. Halo. Halo. Suamiku. Kamu kemana aja, anjing? Ayo, sekarang kita kerja ya, kerja. Biar uangnya banyak. Mantap. Mantap. Aku lagi bawa barang-barangku, guys. Kalau dia kan udah pakai kostum aku belum. Lah, keren banget. Ini lokasinya, guysku. Keren banget. Kenapa harus ake? Kenapa harus madura? Saya kato di sana, bro. Keren banget. Kenapa harus madura? Jodoh saya tante di sana. Oh, bikin kakak balik kamu nomor. Karena ada jodoh saya di sana tante. Oh. Karena ada masa karena depan saya. Masa depan. Masa depan. Jember. Susi sekarang ngevlog sukses ya. Ya belajar. Amin ya Allah. Ih, suami gue ganteng banget, multautek, gila. Kenapa harus multautek? Gak tahu. Oke guys, ini lokasinya, guys, ya. Di hotel Araya itu loh, guys. Mbak, nah, ini mau liburan. Itu Mbak Jingga yang mau podcast aku sama anak-anak. Bagus ya guys, kolamnya hijau. Hijau. Berarti udah enggak perlu lagi. Abu Jahal. Ulan, ya Allah, perdana ketemu sama Mas Bulan.
bulan re. Nyele. Mari mangan nyelilit. Ketok. Masa depan ketok. Ayo. Ayo Nabil. Mari mangan nyelilit masa depan nyelempit. Nyelempit. Makan guys, makan mie. Barok TV. Gila biji. Brigal Redis. Makan guys, makan mie. Icang Redis. Gila Icang Redis. Neville Mungil. Itu Mbak Garis guys yang punya podcast. Pemandangannya indah sekali di siang hari ini guys. Sempet pun yang duku nanti terus deh. Oh, ada orang. Wow. Wow. Mas Dika diajak foto gila. Aku habis podcast ya guys ya sama Barok. Sekarang gantian itu ada Ayah Tajim sama Mama Layla. Fashion show di luar. Nih. Ada Pak RT yang nungguin guys sambil main HP. Ngapain Pak RT? Edit video nih. Enak, edit video guys. Uhuy. Rock, kita sudah podcast ya? Ya alhamdulillah udah selesai. Sekarang giliran Mama Layla dan Ayah Tajim guys. Oke, terima kasih. Ayo, mari kita lihat guys. Gimana keseruan Mama Layla dan Ayah Tajim waktu podcast. Ini guys, lokasinya itu kayak gini guys ya. Lamisi lambi mukim Tajim. Lamis Tajim itu guys. Lihatlah ya, lebih mentok saya gitu loh, kok goblok, cekai kasur, golek kapet, mengenai spring bed ya. Dan terus sampai kok yuk, lep, bagi kakek ngambil dia. Ada icang, guys, ku. Icang alias bulan. Delok, guys, yuk. Delok, kau lerami, soalnya no kamera. Kamu ngapain itu? Kamera. Iya, Rolex video kontennya Mas Tajim. Nah, biasanya yang dibutuhkan kalau kuatak itu kan beda sama dengan waktu. Waktu dia mati waras. Waktu sak modal ya kok ngono. Ya ndak, gak semua lelaki seperti itu rata-rata aja. Ya tak delok ya perjuanganmu sak pira ya. Delok ndak. Lah bendino aku ki blonjo iku opo? Ya wis aku kepengin kalung emas kayak nang Lili. Kelihatannya nanti honor dari Garis itu habis buat itu ya. Pertanyaan Islamen jangan menjerumuskan ke harta ya. Itu sembarang tak doli. Loh, tapi Ayah Tajim, kemarin itu saya lihat ya, Mama Layla itu lagi jalan-jalan di Permata Jingga. Kemarin Mas Jingga juga tak ada. Ya, kan guys. Rumah di mana? Di Malang ini katanya itu di Permata Jingga. Tapi uangnya masih kurang. Kalau bisa nanti ya, Oke guys, vlog kali ini sampai sini dulu ya guys. Vlog yang berjudul kerja bareng Ayah Tajim, Mama Layla, Susi, dan Barok IB. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe guysku. Share ke teman kalian ya guys ya, biar pada tahu kalau aku itu sekarang vlog, nge-vlog. Oke, jangan lupa di like, share, comment, and subscribe. Mantap, Pak RT. Gimana Pak RT? Jangan lupa kalian like, comment, and subscribe. Nama tunggu YouTube-nya apa? Russell Boys. Yeah. Russell Boys si solur. Tunggu konten selanjutnya. Dadah. Dadah.